Ini tempat gaul ya. Harajuku Street tuh dulu bisa dibilang sebuah konvensi para wirausahawan muda buat ngebangun sebuah kampung. Dulunya ini kampung, dulunya kampung biasa yang beberapa isinya tuh orang tua, sampai akhirnya bisa jadi begini, ini luar biasa. Mereka tangkep banget ya sama sisi bisnis. Bagaimana mereka bikin visual merchandising, mereka ngenata layout supaya orang belanjanya nyaman. Itu tuh menurut gua mesti dinilai plus ya. Tuh, lihat sama, dulu ya nih. Ini depan toko sneaker semua nih. Tuh, lihat. Nah, ini apa ya? Bahaya men, jalan ini bahaya men. Secara psikologis lo diguncang gitu. Cuma sama stiker sale yang sebenarnya juga ditempel udah 2 tahun yang lalu sebenarnya kali. Tapi ketika lo lihat itu sale, lo kayak hot, wah, hot sale gitu. Gokil ya. Mana? Tahu ya. Tulisan sale dan merah hot sale. Sale keren-keren ya sini anak-anaknya. Hah? Sale-nya keren-keren. Ya, unik. Aneh-aneh. Yang gue bilang tadi. Harajuku tuh udah keket walk gitu, lo bebas keluar dari rumah, lo mix match ini, lihat komen orang, lihat ekspresi orang ketika ngeliat gaya lo tuh, itu kayaknya kepuasan deh buat orang-orang yang lewat Harajuku ya. Esensinya gua rasa itu Harajuku. Yeah. Kita bawa juga kan Harajuku Boy. Harajuku Boy kita, kita nggak ketinggalan. Lele Dom. Lele Dom. Le Fronce Lele Dom. Lihat, lihat tuh robot. Ade. Racun Harajuku. Racun Harajuku. Jadi dia boleh lakukan Harajuku. Cari satu aja bang. Dia ragu mau beli apa enggak. Atau harganya lebih murah. Nah, yang jaga aja kayak gini nih. Ini ada kemampuan. Ini bapak nih. Bukan yang jaga. Gimana sih? Nih, kalau dilihat nih dari ininya. Ini salah satu contoh dari print bahwa building ini akan dibangun dan ini berupa peringatan perizinannya disetujui oleh kampung, kelurahan, semacamnya itu juga ke pemerintahan pemkotnya, sengketa atau tidak, ini semua jelas. Di Jepang luar biasa dalam nge-build sesuatu, luar biasa rapih ya? Rapih dia bangun ini, struktur ini untuk tidak mengganggu sekitarnya, bersih lagi, gak ada debu, coba lihat gak ada malah ini yang berdebu nih, ini. Nah ini berdebu nih. Selamat, selamat, selamat. Karena harus Harajuku style, official ya. Diperawanin di Jepang juga dong, dipakai dong. Gua kalau beli barang selalu gua pakai, tanya apa? Oh, iyalah. Pakai langsung sini. Langsung gua pakai, benar. Kalau gua dari sini. Udah dalam lah, lu owner, owner of the shoes. Pakai, apa apa? Unbox ya, unbox. Sini dong, sini nggak? Di mana? Ini aja lah. Ini di dalam. Di dalam. Nah, sini dong, Tom. Oh, ayo kita unbox dulu. Kita unbox dulu ya. Bosetan enggak, Tom? Hah? Bosetan enggak kakinya? What time is this place is supposed to be closed? Close at 8. 8 of the street. It's 8:09 PM. Banget ya? Agak lah. Ini konsep belanja yang sangat New Yorker, men. Beli, pakai, jalan. Sikat, masa. Ini untuk dipakai.
Aduh, ini menarik nih sebenarnya. Bener juga. Oh iya. Ini cakep. Di seri high top dan lebih ke seri adventure. Oke. Siap menghentak Raju Kusta. Ada gak tuh? Official. Official ya. Ayo. Punya gaya. Punya gaya. Pasti semangat nih. Ke lensor sama